pemirsa Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta. Di belakang saya telah berdiri sebuah gedung yang awam disebut oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sebagai IDB 3. Dalam pembangunannya, gedung ini mengalami banyak sekali kendala-kendala yang otomatis menuai banyak sekali pertanyaan, tudingan-tudingan, atau bahkan anggapan-anggapan negatif. Sebenarnya, apa yang terjadi? Bagaimana mengenai pembangunan gedung ini? Lalu untuk apa? Dan kapan bisa ditempati? Biarkan UNJ bicara. Gedung ini lebih dikenal oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan sebutan IDB 3. Ada pula yang menyebutnya dengan nama Sarwa Hitam. Dalam pembangunannya, banyak menimbulkan pro dan kontra. Dan dalam prosesnya, sempat mangkrak bertahun-tahun. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam diberi harapan bisa menempati gedung baru ini. Tapi bagaimana dengan nasib fakultas lain? Laboratorium juga dikabarkan akan dipindahkan. Tahu. Kurang tahu. 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 Enggak. Tahu. Ya tahu ya. Ya depan rektor ya, samping meni kan ada tuh. Ya. Tahu. Yang saya tahu gedung tersebut akan digunakan untuk aktivitas perkuliahan tapi digabung gitu beberapa fakultas dalam satu gedung tersebut. Kalau yang saya ketahui gedung tersebut ya buat tambahan kelas. Yang pertama untuk menampung anak FMIPA kan? Untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk mengalihkan mahasiswa-mahasiswa yang tadinya FMIPA yang dialihkan sementara di Gedung Dewi Sartika. Buat FMIPA. Kalau kesannya mahasiswa, ya yang kita ketahui juga bareng-bareng ya. Kalau pembangunan gedung itu lambat gitu jalannya. Prosesnya yang lama itu juga bikin pemandangannya kurang baik juga di UNJ. Diperuntukkan masih kurang jelas, ya. Artinya di sini belum ada legal standing yang mengatakan gedung itu diperuntukkan untuk siapa pada khususnya. Terusnya dijanjikan oleh rektor itu kan awal semester ketika semester 3 tuh, kalau nggak tahun 2016-nya awal-awal ini. Tapi ternyata bangunan tersebut belum juga digunakan. Mungkin terlalu lama jadinya ya. Berisik gitu. Saya nggak merasakan keluhan tentang pembangunan gedung itu. Baik Bapak, halo. Halo. Saya Muksir dari Sigma TV. Jadi kita pengen ngulik sedikit nih Pak mengenai gedung baru yang berada di depan Fakultas Ilmu Pendidikan, Pak. Oh iya, CWNB ya. Iya, betul. Nah, dari gedung itu sendiri Bapak, mahasiswa-mahasiswa alam lebih mengenal nama gedung tersebut sebagai IDB 3. Nah, sebenarnya apa nama gedung tersebut? Nama proyeknya itu CWNB. Civil Work Building, New Building, Civil Work New Building. Nanti nama resmi gedung itu disebut Gedung Muhammad Hatta. Kesepakatan rapat pimpinan yang lalu disepakati namanya Muhammad Hatta. Untuk di pasca sarjana itu nanti namanya Sugarda, mantan rektor IKIP Jakarta yang dulu. Sugarda berubah ke Wacah, tapi nama singkatnya Sugarda. Ya, namanya itu. Oh, baik-baik. Nah, lalu untuk dari perencanaan gedung itu sendiri, Pak, apakah hampir sama dengan gedung-gedung sebelumnya seperti RA Kartini atau Dewi Sartika atau justru gedung tersebut mempunyai warna lain? Berbeda. Kalau gedung Dewi Sartika dan Kartini itu kan dari awal sampai akhir sampai tuntas itu memang dirancang untuk mendapatkan bantuan dari IDB. Iya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali dari perencanaan awal sampai
selesainya gedung itu. Tapi kalau gedung CWNB ini memang berubah. Rencana awalnya itu hanya 4 gedung, tapi untuk mengimbangi dengan gedung IDB maka menjadi 10 lantai. Tadinya 4 lantai, maaf. Awalnya 4 lantai menjadi 10 lantai. Kemudian ada perubahan di pertengahan mengenai desain terkait dengan fungsi. Kalau yang awalnya itu untuk perkuliahan dan perkantoran saja, tapi ketika MIPA berpindah dari kampus B ke kampus A, maka fasilitas untuk lab itu menjadi perhatian utama. Sehingga beberapa bagian dari gedung itu untuk lab, baik untuk kimia, fisika, biologi maupun matematika. Oh, lalu yang di sebelah utara gedung tersebut, Pak, yang dekat dengan masjid. Nah, itu apakah itu ada basement atau apa itu, Pak? Itu semi basement. Itu sebenarnya untuk diesel ya. Oh, diesel. Untuk diesel karena kalau mati lampu kan harus ada backup gitu. Seperti itu. Oh, iya, baik. Lalu mengenai peruntukan gedung, Pak. Jadi banyak sekali mahasiswa yang bilang, "Oh, ini untuk Fakultas MIPA pindah," tapi ada pula Fakultas MIPA yang bilang laboratorium nggak ikut pindah, masih ada di sana. Terus ada pula perdebatan antara fakultas-fakultas lain juga, Pak. Ada yang bilang nanti beberapa fakultas melakukan belajar mengajarnya di gedung itu juga, beberapa mata kuliahnya, seperti itu, Pak. Iya, yang diungkapkan tiga hal itu tidak salah. Jadi sebagian besar lab yang di MIPA itu berpindah ke sini. Oh. Tapi masih ada lab di MIPA yang di kampus timur yang masih berfungsi. Karena punya spesifikasi khusus. Yang itu sangat sangat rentan dengan getaran dan sebagainya. Oh, iya. Jadi mungkin sepanjang di sana belum di demolize, belum dihapuskan, itu masih difungsikan lab yang di sana. Yang kedua, bahwa di situ untuk pengganti ruang perkuliahan MIPA, betul. Iya. Bahwa sebagian besar nanti, terutama untuk lab dan beberapa bagian ruangan kelas itu dipakai untuk MIPA. Oh. Tapi sebagian kelas lainnya itu dipakai untuk kuliah bersama. Oh, kuliah bersama juga. Untuk beberapa mahasiswa dari beberapa fakultas. Karena memang kita tahu bahwa kita masih kekurangan ruang kuliah, sehingga menjadi ruang kelas bersama. Oh, seperti itu. Sementara untuk perkantoran, pimpinan fakultas, kemudian pimpinan prodi, kemudian TU, untuk pimpinan fakultas sudah ada tempat sendiri, memang sudah didesain untuk pimpinan. Untuk tata usaha sudah didesain untuk TU, tetapi untuk pimpinan prodi kemungkinan akan menyatu di beberapa ruang yang sudah disiapkan untuk prodinya. Oh, seperti kira-kira itu. Seperti itu. Berarti masing-masing prodi, ruangan prodi juga dapat di situ ya? Ya, direncanakan seperti itu. Oh iya. Memangnya berapa kapasitas dari gedung tersebut, Pak? Kalau saya tidak hafal ya. Tapi kalau lab itu seingat saya ada 4 lantai ya. Empat lantai, kemudian perkantoran itu sekitar satu lantai plus beberapa bagian, kemudian ada ruang kelas. Nah, ruang kelas itu kalau tidak salah ya sekitar empat lantai. Oh, iya. Jadi untuk perkantoran itu kalau tidak salah dua lantai. Kira-kira seperti itu. Oh, gitu. Berarti ya. Yang di IDB 2 ini full pindah ke sana, Pak, yang Fakultas MIPA? Atau masih ada yang kuliah di IDB 2? Ya, kemungkinan kalau di gedung yang baru itu menjadi kelas bersama, sebagian perkuliahan MIPA masih ada yang di IDB 2, di Dewi Sartika. Oh. Kan tidak semuanya pindah ke gedung baru, gitu. Oh, iya. Jadi, prinsip sekarang ini penggunaan ruang-ruang kelas itu bersama. Oh. Jadi nanti ke depan penjadwalan untuk perkuliahan itu dari fakultas diusulkan ke pusat, pusat diatur kelas-kelasnya sehingga nanti terpantau kalau ada ruang yang kosong itu diisi oleh mahasiswa dari fakultas-fakultas tertentu. Jadi tidak ada lagi kapling-kapling
ruang ini punya fakultas ini, gedung ini punya fakultas ini, tidak ada lagi nanti ke depan begitu. Oke, baik. Nah, lalu dari gedung tersebut kan lumayan besar dan megah ya, Pak. Yeah. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, berapa sih anggaran untuk pembangunan gedung tersebut? Ketika lanjut yang tahap kedua kemarin itu jumlahnya totalnya itu 55 M. Tapi itu juga belum selesai karena tidak tuntas, sebagian anggarannya kembali ke kas negara. Finishing di tahun 2016 ini kisarannya sekitar ya sampai 15-18 M. Pastinya saya tidak hafal gitu ya, tapi itu dari dana BLU dan di dana PNBP UNJ sendiri. Oh, seperti itu. Karena ada sisa pekerjaan yang harus diselesaikan, lift, kemudian gondola, genset, kemudian landscape. Landscape itu yang harus diselesaikan. Baik di CWNB maupun di gedung Pasarsarjana. Oh, gitu, Pak. Iya. Nah, lalu sumber dananya itu dari mana aja, Pak? Kalau yang 55M itu dari APBN. Dari rupiah murni. Tapi yang tahun 2016 ini dari dana BLU. Dana BLU berarti dana dari UNJ sendiri. Oh, gitu. Itu dari PNBP. Apakah dari apa IDB itu menyumbang dana lagi, Pak? Tidak ada. IDB nanti di tahap kedua nanti akan ada usulan kita 4 tower lagi. Oh, iya. 4 tower gitu. Dan itu terpisah dari gedung itu. Oh, seperti itu. Yeah. Nah, terus seperti ini, Pak. Jadi kami telah mewawancari berbagai mahasiswa secara acak dan mereka mengatakan gedung ini lama pembangunannya, lalu mengalami banyak masalah segala macam. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembangunan gedung tersebut? Lama itu karena 3 tahun lebih itu mangkrak. Oh. Sejak di bangun 2010, 2011, setelah itu kan berhenti. Baru dibangun lagi tahun 2015. Oh, iya. Itu yang lanjutan pertama. Kemudian finishing penyelesaiannya 2016. Makanya memang lama. Kalau yang sampai yang dibangun awal itu hanya rangkanya saja, hanya strukturnya saja. Kemudian kita tidak dapat pendanaan lebih dari 3 tahun lah. Baru tahun 2015 kita dapat dana 55 miliar untuk CWNB. Oh, 45 miliar untuk Pasarsarjana. Jadi totalnya kita 100 miliar. Oh, itu. Nah, yang untuk pembuatan rangka berarti dari UNJ-nya, Pak. Enggak, dari APBN. Oh, dari semua APBN. Oh, semuanya. Ya? Semua APBN. Oke, baik-baik. Nah, selain itu berarti tadi gedung tersebut dibangun dari 2010 ya? Seingat saya ya. 2010. Ya. Kick off-nya 2010 lanjut 2011 kalau kata saya. Apakah ada strategi-strategi khusus yang digunakan untuk mempercepat pembangunan gedung tersebut? Ya, strategi yang utama adalah melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk mendapatkan pendanaan. Sebenarnya kan periode yang lama juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan baik kepada pemerintah maupun wakil rakyat, tapi ya tampaknya belum mendapatkan ridho Allah ya, sehingga 3 tahun lebih itu tidak mendapatkan pendanaan. Oh, iya. Dan ketika ibaratnya terpilih rektor baru, pergantian pada 28 April 2014, setelah itu rektor dengan kabinet baru berjuang dengan sangat keras untuk mendapatkan pendanaan untuk penyelesaian gedung itu. Dan alhamdulillah dapat untuk anggaran 2015 kita dapat maksimal 100 miliar. Oh, gitu. Baik. Nah, yang sekarang ini, Pak, kan sudah kita lihat dari luar secara fisiknya sudah selesai. Nah, sekarang itu lagi tahap apa sampai bisa nanti kita tempati? Ya, sebenarnya ini kan sudah selesai. Sudah selesai. Nah, biasanya di bagian akhir itu ada masa perawatan, pemeliharaan. Kalau ada kurang sana sini dan sebagainya. Nah, nanti ya paling di akhir Januari barangkali ya, kita setelah selesai masa itu kita akan lakukan
peresmian untuk penggunaan gedung itu. Oh iya. Ya saya kira itu. Berarti akhir Januari peresmian setelah semester baru ini udah bisa ditempati, Bapak? Mudah-mudahan. Oh. Mudah-mudahan. Ya mungkin baik. Ya kami belum dapat informasi pasti dari pimpinan kapan tanggalnya, tapi ya sekitar Januari ini sih mudah-mudahan akan dilakukan peresmian gitu. Oke, baik-baik. Yaudah, baik. Seperti itu saja Bapak. Baik. Semoga informasinya bisa menjawab keresahan-keresahan mahasiswa yang selama ini dipertanyakan. Kalau saya sih berharap nggak usah resah mahasiswa. Tinggal pakai saja. Oh gitu, baik-baik. Okay. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pemirsa, jadi gedung ini dapat segera ditempati oleh masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Semoga jawaban-jawaban tersebut dapat menjawab keresahan-keresahan yang ada. Percaya atau tidak, kembali ke perspektif Anda. Karena UNJ telah berbicara.